jumpa lagi kita hari ini dalam episod kali ini dalam rancangan Dapur Aska by Aska Semut. Okey, di episod yang lalu korang pernah ingat dengan Mami Monster ni kan? So episod kali ini kita akan masak Mami Monster Special. So bahan-bahan utama of course Mami Monster 3 pack beserta dengan seasoning dia 3 pack jugalah. So yang special telur mata mesti kena ada. Telur ayam ni mesti ada. Telur ayam, sos cili ikut korang, sos cili ataupun sos tomato ikut masing-masing. Untuk menyedapkan lagi pedas dia tu, kita tambah dengan serbuk cili, cili flake. Nak rasa kari sikit, kita tambah dengan kari daging. Kari daging atau kari ayam ikut masing-masing kesesuaian masing-masing lah. Dan last sekali, serbuk cukup rasa. Serbuk cukup rasa ni tak kisah jenama apa yang korang suka. So tanpa membuang masa, kita akan memasak. Sebelum itu, aku dapat present daripada Mami. Sepasang cutlery, sudu beserta dengan chopstick daripada Mami, daripada 7E. Alright, terima kasih Mami. Okay, jom kita memasak. Mami Monster Special. So sekarang masa untuk try, untuk kita cuba. First kita akan cuba dia punya kuah dululah. Sedap eh. Dia ada kari daging, rasa kari daging. Agak silau sikit. Cahaya matahari ada di depan. Sedap. Okay, sekarang kita rasa mie dia pula. Rasa mie dia. Ini nampak menarik. Sedap. Panas. Panas sampai pedas. Sedap. Serbuk cili tadi buat pedas, buat rasa pedas. Okay.
yang kita rasa mi dengan kuah. Mi dengan kuah dia. Tengok macam mana pergi. Rasa macam Maggi kari telur. Tapi dia bukan Maggi kari lah. Dia tak ada rasa Maggi lah. Dia rasa macam mi kari daging. Mi kari daging telur. Sedap. Panas. Aku rasa sampai sini saja video kita kali ini. So jumpa lagi di video akan datang. So, jangan lupa like, share dan subscribe video aku. Terima kasih semua. Bye. Yeah. You already know. We roll.